Project 1945 setiap rilisannya selalu konsisten menciptakan rilisan-rilisan dan bertemakan Indonesia banget. Rilisan terbaru ini adalah Samosir, kerjasama dengan aktor Indonesia kelahiran Sumatera Utara, Chico Jericho. Seperti yang sudah gue pernah bahas juga, Project 1945 itu rilisan pertamanya cukup solid. Ada si Bambu Runcing, ada The Great Batavia, ada juga Sunset in Sumba. Terus mereka bikin ketika lagi hari Kartini, memperingati hari Kartini, itu ada Princess of Java. Dan rilisan dua berikutnya melengkapi Princess of Java adalah si Waters of Maluku dan juga Ubud. Dan kemudian mereka bikin juga ada Nusantara's Embrace sama Lebaran setahun sebelumnya ya kalau nggak salah. Itu adalah apresiasi, seperti itu. Nah, Lebaran tahun ini kebetulan dikirimnya sebelum Lebaran, ini adalah Samosir. Dan ini parfum yang menurut gue bisa kalian consider sebagai signature scent, terutama kalau kalian orangnya suka outdoor. Seperti apa sih notes-nya, wanginya seperti apa? Seperti kalian lihat tadi, packaging-nya luar biasa, banyak banget. Mereka sangat niat ngasih buku yang quality-nya bagus banget. Ada cover letter-nya seperti itu, ada kompas yang sebenarnya cuma gimmick, but it's okay. I don't mind about gimmicky. Yang kepake banget bukunya. Terus, box-nya luar biasa. Ini keren banget, udah kayak experience-nya buka jam mewah. Oke, parfum ini sendiri merupakan parfum yang diklasifikasikan parfum fresh, green, dan juga floral. Tentu ada aromaticness-nya di sini. Ketika baru opening, yang bisa dicium adalah freshness dari bergamot, sedikit zingy, tapi juga tidak terlalu seperti citric lemon seperti itu. Ini bergamot. Terus aspek green ini ngasih kesan grassy. Gue tidak tahu notes-nya seperti apa, mereka pun hanya mencantumkan kata green notes seperti itu. Terus ada white floral yang sangat familiar, yang menurut gue juga di Indonesia sangat-sangat common ya, itu adalah jasmine. Kemudian ada honeysuckle, ada floral notes, juga ada honey yang ngasih sweetness, ada green tea. Lalu di akhir yang bakal terasa adalah muskiness dan juga sedikit sentuhan dari labdanum, dari floral lagi. Jadi ini parfumnya floral, green, calming karena ada tehnya, dan sedikit musky. Bisa ditebak seperti apa ya? Seperti es teh jasmine. Tapi tidak serta-merta ini wanginya ya udah seperti teh aja. Memang wanginya tidak banyak transisi, tapi juga parfumnya tidak satu dimensi aja, tapi ada aspek depth-nya. Memang sangat simple. Parfum ini fresh, green, musky, white floral. Aromatic, calming. Seperti kalian misalnya lagi di danau, terus ada beberapa pohon jasmine di situ, dan juga minum es teh. Di awal, si bergamot ini tidak terlalu dominan, karena kalau dominan biasanya teh ketemu bergamot jadinya kayak Earl Grey tea. Ini tidak, ini seperti black tea, jasmine. Wanginya versatile, fresh, slightly sweet, white floral, little bit muskiness, dan jujur aja istri gue suka banget gitu. Gue akhirnya tidak terlalu sering pakai ini, karena gue pakai hanya kalau lagi olahraga, misalnya kayak lari, gue semprotin ke gear lari gue, sehingga pakaian gue tetap fresh, tetap wangi gitu sepanjang berolahraga. Terus istri gue sendiri, dia suka banget pakai ini sehabis mandi, atau bahkan sebelum pergi keluar. Karena parfum ini bisa dibilang unisex. Meskipun buat gue, ini 60% leaning towards masculine. Buat kalian yang suka aktivitas di luar, mungkin kayak trail running, ataupun mountain biking, hiking, buat gue ini perfect sih. Tapi buat gue ini parfum cukup versatile. Cuma kalau acara yang extremely formal, buat gue sih kurang cocok. Tapi kalau misalnya ngantor, masih pantas, karena muskiness-nya buat gue ngasih kesan yang casual, tapi juga masih bisa buat sedikit serius. Kalau ada vetiver aja, baru nih berasa jadi sangat cocok untuk kantoran. Tapi mostly untuk liburan, untuk
weekend, untuk casual wear. Buat gue ini parfum yang bisa lo consider. Harganya akan gue cantumin juga di bawah beserta link pembelian, karena ini edisi spesial. Gue gak tahu apakah kalau kalian beli nanti bakal dapat box yang sama seperti yang dikirimin ke gue sama Project 1945. Apakah dapat bukunya, dapat kompasnya. Tapi buat boxnya sendiri, buat gue sama seperti box-box sebelumnya, bagus dan high quality. Botolnya sudah magnetic cap sekarang. Terinspirasi dari kemegahan dan ketenangan Danau Toba. Yes, seperti gue bilang tadi, bayangin minum iced tea, jasmine yang fresh di pinggiran danau di Sumatera Utara, di Toba misalnya, ini akan berasa seperti ini. Gue pakai di kulit gue sendiri. Yang lebih berasa itu sebenarnya bagian green, white floral nggak begitu nonjol, maski ya sama tehnya itu berasa banget. Kalau di udara, white floralnya itu lebih berasa lagi si jasmine, dan itu yang bikin istri gue suka pakai ini. Jadi parfum ini versatility, selama tidak terlalu formal ini masih oke. Siang malam di udara di Indonesia masih sangat oke. Buat santai di weekend itu paling perfect. Dan performance-nya juga relatively sangat bagus, di atas 6 jam. Memang dari segi projection itu masih arm's length aja segini, nggak terlalu luas. Oke, buat kalian yang sudah pernah mencoba ini dan mau share pengalaman atau experience kalian, silahkan komen di bawah. Buat yang penasaran, jangan lupa silahkan check out saja di bawah. Gue nggak dibayar, review ini jujur seperti biasa. Memang Project 1945 selalu kirim ke kita tanpa ngabarin bahkan gitu. Tapi memang gue mau bilang adalah gue apresiasi dari segi packaging top notch, dari segi scent quality. Ini memang bukan yang super high quality, misalnya kayak Fahrul Oud, Luzni itu wow, amazing. Silakan cek review gue juga soal rilisan Flow de Opium-nya Luzni dari Fahrul Oud, subsidiary company-nya. Ini tidak sampai di sana levelnya, tapi juga tidak di level yang bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.